Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cara yang ketiga, bagian ketiga ya teman-teman. Tetap ini cara mengenal huruf dan angka dengan mudah. Nah, untuk gambar-gambar ini saya ambil dari internet ya teman-teman. Tentunya yang free juga atau yang gratis. Nah, setelah itu saya bikin huruf-hurufnya, terus nama-nama binatangnya sesuai dengan awalan hurufnya. Ini misalnya kayak A, ayam, B, bebek gitu ya. Nah, setelah itu saya setting di Excel. Nah, untuk huruf O, Q, V, X, dan Y itu saya ambil dari nama binatang bahasa Inggris ya teman-teman. Soalnya kalau dalam bahasa Indonesia saya sulit untuk menemukannya. Jadi mohon dimaklumi. Nah, yang ini saya bikin gambarnya saya copy juga. Setelah itu saya print, tapi dalam bentuk print di kertas foto. Jadi kan kalau kertas foto itu kertasnya lebih keras ya, teman-teman. Jadi itu akan lebih bagus kelihatannya nanti. Nah, seperti ini tadi yang saya print ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini juga saya bikin sendiri ya teman-teman formatnya. Jadi ini simple kok. Kalau misalnya teman-teman bisa Excel atau PowerPoint atau mungkin Word, di Word, Microsoft Word, itu teman-teman bisa kok membuat seperti ini. Ini sangat mudah sekali ya, apalagi kalau teman-teman sudah ngerti komputer ya. Nah, ini cara kerjanya adalah seperti ini. Misalnya seperti huruf A. Ini A. Ya, A. Binatang yang berawalan A adalah ayam. Nah, saya bikin di situ juga lengkap dengan bahasa Inggrisnya apa. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Ini nanti kita gunting. Jadi ini semua gambar-gambar binatang semuanya ada di sini ya. Nah, jadi cara kerjanya itu adalah ini kita gunting dulu. Ya, kita gunting. Guntingnya kotak-kotak aja ya, teman-teman. Kalau misalnya ngikutin gambar binatangnya mungkin akan repot sekali. Nah, saya akan tunjukkan cara kerjanya. Nah, untuk yang gambar hewan yang di kertas foto ini kita gunting kotak-kotak. Sebisa mungkin bentuknya hampir sama ya, atau mungkin kalau agak sulit ya nggak apa-apa, yang penting kotak-kotak. Jadi, kenapa kotak-kotak? Karena nanti kita bermainnya seperti bermain tebak-tebakan ya, teman-teman. Jadi, diikutin aja terus. Nah, setelah selesai nanti semua yang kita gunting ini dirapikan, dijadikan satu. Setelah itu diletakkan, setelah diacak-acak diletakkan dalam posisi terbalik. Nah, nanti teman-teman tunjukkan tuh, buka satu kartu ya, seperti nanti, bukan kartu sih, buka satu nama hewan. Setelah itu suruh anak-anaknya menebak hewan apa itu. Nah, setelah itu dia, nah, seperti ini ya teman-teman, suruh dia mencari gambar apa. Dan setelah itu arahkan itu huruf apa, awalan huruf apa, dan setelah itu sebutkan nama hewannya. Nah, begitu sampai habis ya teman-teman. Kertas perinan ini teman-teman bisa laminating ya, jadi bisa dipakai setiap hari untuk bermain. Jadi itu membiasakan anak-anak lebih mudah untuk mengenal. Sebagai informasi buat teman-teman, semua nanti gambar dan huruf yang ada di video ini saya akan bikin tayangan slide dari huruf A sampai Z, dari angka 1 sampai 10 lengkap dengan nama binatang dan juga dalam bahasa Inggris. Nah, demikian untuk bagian ketiga teman-teman. Kita lanjutkan ke tayangan slide-nya. Jangan lupa menonton. Terima kasih.